VW. Volkswagen. Volkswagen. Itu dia. Mobil-mobil yang seperti ini kan biasa ada di film ini, Bang. Yang ini nih, yang apa? Oh, iya. Apa Scooby Doo? Ya kan? Oh iya benar. Ya. Tapi kayaknya bukan, bukan beda, ini. Beda. Oh beda itu. Maaf. Jenis begini juga. Iya, jenis beda, begitu. Ya. Dan lihat di atas. Iya, ada apa itu? Itu buat orang jangkung. Oh, jadi kalau maaf saya enggak bisa, ada kita sediakan. Oh iya. Tahu enggak ibu-ibu yang pakai gelang? Gelang jadi makin panjang. Gelang panjang aja dari situ. Ya. Oke. Tapi terus itu lihat camper bus 1966, makanya mbaknya juga gayanya. Oh iya. Mbak, oh gayanya seperti itu ya. Tahun bunga-bunga tahun itu semuanya. Bunga-bunga kayak gitu ya. Iya, semua. Semua pakai baju itu semua. Masa seragam semua orang tahun itu sih gitu. Kita lihat gitu, Bang. Iya, itu yang apa? Ini yang terbarunya. Lucu sih ya buat apa namanya? Jadi kayak mobil camping-camping atau apa? Iya, enggak kayak podcast minggu punya mobil lah ini di stikerin. Oh iya gitu, betul ya. Jadi podcast Alphard iya, iya. Oh iya. Kasih di belakangnya tulisan besar gitu kan. Eh, lucu banget sih. Lucu nih. Tapi ini listrik, listrik kan apa? Bukan ya? Kayaknya listrik ini. Listrik soalnya, ya. Soalnya apa penyengat. Dicek mobil listrik apa tidak? Coba kita cek lah. Bener mobil listrik. Iya kan? Hanya begitu-begitu ya. Ini nyoloknya di mana dia? Di belakang kali ya? Kalau ngecasnya? Samping kali Bang, di belakang kali. Saya juga belum tahu. Iya makanya. Tapi ini keren lah, ini keren. Di VW ya. Tapi iya. Itu emang long last juga sih. Iya. Apa namanya? Tidak kemakan usia. Klasik. Klasik-klasiknya dapat. Kan? Lucu-lucuan aja. Iya, biasa. Kombi ya, ini kan kalau namanya VW Kombi kan? Kalau dulu tuh. Oh iya, VW Kombi. Nah, ini kayaknya generasi yang sekarangnya. Oh betul. Iya. Jadi tetap mempertahankan model box gitunya ya, kotak-kotaknya gitu ya. Itu juga lu juga coba dulu. Ayo. Buat ini apa ya? Tiguan. Tiguan enggak salah. Tiguan. Ini gua sempet waktu itu pas mau beli mobil. Iya, ngeliat kayak nih. Tiguan North Face. Iya. Sempet tertarik gitu. Pengen. Kalau Bang Awi memang cocok. Apa VW ya? VW kalau VW apa ya? Tiguan. Iya, Tiguan. Tapi mahal. Iya, tapi nyamannya dapat pasti nyaman ya. Iya, dan Eropa ya, Eropa. Mobil Eropa. Mobil Eropa sekali. Ini roof tent ya? Iya. Dari Tule, bannya juga sudah diganti nih. Diganti ban off-road begitu, AT. Oh iya benar. Tuh. MT. MT, MT apa gitu. Terus MT Bahlul. NT, NT. Kenapa, Bang? Bau. Enggak, Bang. Ini itu Tule, udah dipasang juga Tule. Tule, jadi kalau mau camping-camping tidur di atas. Tidur di atas. Bukan orang yang jangkung, Bang, bukan. Iya. Nah, sebenarnya nih kalau kayak gini boleh enggak sih kita pasang ini? Iya. Kita buka gini, kita tidur. Mobilnya jalan. Jadi gua pengen mau berangkat kerja tapi masih pengen tidur. Aja. Gitu. Boleh enggak sih kayak gini? Ya, tidak aman polisi, aja, boleh-boleh aja tapi tidak aman dong. Kalau di jalan ya? Di jalan ditangkap polisi limbung gimana? Itu VW ya. VW. Terus apa lagi? VW itu mobil modelnya sederhana-sederhana sebenarnya iya. Tapi enggak entah kenapa keren aja gitu. Benar, benar. Itu Eropa lah, itu mobil Eropa. Mobil Eropa dia. Terus apa lagi? Oke, kita ke sebelah. Ah, kita sudah ada nah, di ini. Mobil yang paling dicari-cari nih. Sama siapa? Apa usaha gitu. Iya, kan? Ini kita emang justru dari semua mobil yang ada di Gias ini kita pengen beli yang ini. Ini. Rumah nih. Kita di ini boothnya Jet Adiputro ya. Oh, Adiputro. Adiputro Jet Bus Series. Jet Bus ya. Series. Jadi adalah isinya mobil. Adalah bus-bus tuh ada yang bisa tidur di atasnya tuh. Oh iya, dia dua lantai. Slipper, begitu. Slipper, iya. Wah, iya. Nggak dua lantai, dua satu. Sih, tapi satu? Dia manjat, bisa manjat. Kita masuk aja satu satu ya. Ayo. Oh sold out, udah. Baru mau beli, udah sold out. Sudah sold out. Kurang cepat. Coba beli yang ini deh, beli yang ini. Ya sold out. Sold out semua ini bagaimana? Mbak boleh lihat nggak? Nggak. Boleh lihat ya. Aduh, walaupun sudah sold out ya. Ini udah saya. Mbak. Iya. Sudah sold out. Aduh. Naik, ya, ayo kita liburan. Keren banget ini. Permisi ya, Mbak. Iya. Wah, gokil. Ini bro, ya kan ngapain camper van? Ini langsung bisa tidur. Empuk banget loh. Empuk banget ini, Mbak. Oh iya. Dalamnya apa, Mbak? Kue apem ya? Terlalu empuk mah sekali. Oh, jadi ini buat perjalanan jauh nih, Rip. Jauh nih. Kayak dari Jakarta ke Mesir. Jauh banget, ngapain dia naik bus? Nah ini, ya ini kalau yang di bawah, nah kalau yang ke atas naik tangga. Ada ini. Ada dua anak tangganya. Dua, oh iya benar. Satu, dua, maaf ya Mbak.
Bisa tuh. Set. Iya, naik. Wah, keren. Di atas boleh tuh. Duduk. Nah ini enak. Kan kalau kayak gini kan berarti buka ini ya, buka alas kaki. Iya. Ya kan? Bingung kan alas kaki taruh mana? Iya. Taruh sini. Oh, betul di sini tempatnya ini. Nih. Cucu. Nah, kalau yang atas gimana? Ya, caranya. Oh, iya. Ya kan? Yang atasnya lagi gimana? Oh, enggak ada. Enggak ada, ada. Nah, yang kalau ada yang iseng, begitu dia mau turun dia ambil alas kakinya yang di sini. Jadi yang orang di depan lah, mana sendal gua? Mana sendal saya, Bang? Jadi panik. Gitu. Kan? Ini ada toiletnya, Pak? Oh, di belakang. Coba kita lihat ya. Iya, siap. Ada toilet di belakang. Nah, itu ada tangga lagi kemana, Mbak? Itu langsung ke rumah warga. Oh, ada yang lagi kencing. Ada yang lagi kencing. Ya, ya, silakan, Mas. Enggak apa-apa, kencing aja lu, Mas. Oh, bukan, ini mah pintu ke bawah. Oh, pintu juga. Oh, paling belakang. Oh, ini nih, ini nih. Ini nih. Nah, tuh. Mana? Oh, ada toilet di situ. Iya, iya, iya. Oh, banyak orang ternyata. Banyak orang ya. Kita saya mau tes bentar duduk di sini ya. Boleh, boleh, duduk sekarang. Ayo kita lihat untuk kelegaan headroom-nya. Lumayan lega juga dan kaki bisa selonjoran seperti ini. Kok bisa selonjoran ya? Kalau gue selonjoran. Kalau saya 166 udah. Oh, gue kayaknya agak nyangkut dikit ya. Kalau Bang Awe udah kayak gini kayaknya. Tapi sangat empuk sekali. Empuk, empuk banget ya. Visibilitas untuk ke jendela sampingnya juga kelihatan jelas samping. Nah, kalau misalkan saya malu deh, saya tutup. Oh, lu jangan pakai sepatu, Rip. Enggak boleh. Enggak boleh, maaf ya. Parah, Mbak. Enggak apa-apa, Mbak. Emang nih. Enggak, Mbak. Ini sudah solot juga. Udah dibeli orang ini. Iya, benar-benar. Maaf ya yang punya ya. Ya, nanti kalau yang beli bis ini dan ada kotor dikit, Arif Brata ya. Iya, silakan langsung aja di @ Arif Brata di IG. Iya. Arif punya kotor nih. Saya bakal membawakan tisu basah. Maaf ya. Ya, kita lihat lagi ya. Iya. Lu pernah naik bis paling jauh ke mana? Ke Dieng. Waktu itu keluarga saya Bekasi nikah, saya ke Dieng. Naik bus? Naik bus Wonosobo, Wonosobo. Oh, ke Wonosobonya. Wonosobo, oh, iya. Berapa jam tuh? Naik. Man, 6 jam. Wah, ya? 6 jam kayaknya tinggal. Iya, iya, iya. Nah, lebih nyaman memang harus pakai bus kayak gini. Ya, waktu itu bisa kayak gimana? Dia bisnya dia enggak ada yang kayak begininya, Bang. Cuman enggak ada tempat duduknya. Kursi aja. Ada tetap ada. Pakai tikar. Iya. Nah, kalau kita lihat di sini nih, Bang. Ada lagi nih. Desainnya keren banget. Dia lebih ke kayak Naruto gitu ya. Bener. Atau apa? Bener. Tuh, kan? Bener, ya Naruto. Menarik sekali. Dan iya, iya. Di sini iya. Ada tempat barang juga. Ini sudah slot juga. Maaf ya saya pegang-pegang dikit. Nih, set dibuka. Ini tempat barang sini. Dan velgnya di sini udah pakai turbo bastard. Apa? Bukan. Apa? Velg Bang Gowar, bukan. Bukan dong. Ini bannya besar sekali ya. Tuh. Lebar punya lebar. Iya, karena kalau bis banyak kecil itu jadi susah, Rif ya. Nanti ya kalau ban Tamiya gitu agak susah ya. Apa harus gede deh bannya. Gitu. Nah, ini kayaknya agak berbeda sama yang tadi nih. Kalau ini kan ada ini kan sleeper ya. Oh iya. Apa buat tiduran gitu langsung. Kalau ini kayaknya beda nih. Beda lagi yang ini nih. Coba kita lihat. Kita beli yang ini aja. Ah, udah sold. Aduh. Lagi-lagi terlambat. Oh, udah sold. Oh, terlambat ya. Mbak, boleh lihat, Mbak? Ini iya, jurusan apa? Bukan, enggak jalan. Misi ya, Mbak. Sudah sold out juga ternyata. Jadi saya mesti hati-hati nih karena sudah ada yang punya. Oke. Okay. Nah, ini ya. Kalau ini, Rip. Oh, ini ya masih. Oh, ada VIP-nya, ada bisnis kelasnya. Oh iya, dua di depan. Ini dua di depan bisnis kelasnya. Ini bisnis kelasnya nih buat kalian yang punya uang lebih bisa di sini. Nah, yang agak susah hidupnya di belakang. Tapi ini belakang juga enak dua-dua. Tetap nyaman, ini. Bang. Tuh. Maaf ya yang punya ya, saya dudukin ya. Ini enak banget, nyaman banget ya. Iya. Bisa ke belakang enggak, Bang? Hah? Bisa. Oh, Bang Awe agak rebahan tuh. Masa? Saya tidak. Iya. Gue juga enggak tahu caranya gimana. Iya, pokoknya itulah ya. Bisa kayaknya, bisa rebahan. Tapi walaupun ini bukan yang VIP di kelas bisnis kelas ya. Bisnis kelas. Ya misal istilahnya ekonomi ya, Bang, tetap nyaman. Nyaman kan, tetap, betul. Kita tidur sampai coba lagi gimana? Kita tidur. Oh, karena kan jalanan kita enggak tahu kan lagi tidur. Iya. Nah, karena kadang-kadang kalau misalnya nggak ada penyangganya gini, Rip, suka jatuh ke pundak. Betul, sebelah. Kalau sebelahnya kita nggak kenal kan malu. Malu, makanya. Ya kan, apalagi kalau kita nih, gua nih dan terus tidur gitu terus ucak-ucak ke pundak. Iya. Sini mamang-mamang. Aduh, gitu kan. Gak enak. Bapak-bapak gitu kan kumisan gitu kan. Enggak enak. Mau bangun enggak enak. Alhamdulillah tidur aja deh. Itu terus ya. Di atas ada tempat barang juga. Ada tempat barang dan tempat barangnya sudah ditutup nih kayak pesawat. Oh iya, benar-benar kayak pesawat ya. Tapi enggak usah dibuka nih. Iya. Bohongan ngelit. Kayaknya enggak. Kan udah punya orang jadi kayaknya kuncinya sama dia. Oh, udah ada barang dia ya. Iya. Dan juga ada AC juga langsung di sini. Iya. AC atau TV ya? Tapi
di sini nggak ada ini, nggak ada WC. Oh iya benar. Hmm, jadi semua dikasih botol. Kalau kencing di botol aja. Dikasih botol. Kencing di botol aja mas. Gitu. Botol aja mas, nanti ke rest area baru ada. Tapi ini kita bisa usulkan juga nih ya buat Ajis dua ibu ya, kita ke Jambore bisa kayak begini. Boleh dong Bang Ajis, ini belum solot nih. Sudah solot. Oh udah. Sudah solot juga Bang Ajis. Gak apa, kita nyewa aja yang punya ini. Iya. Jadi yang di depan ini senior ya. Ya. Yang kelas bisnis senior. Kang Isman. Kang Isman. Bang Radit di depan, kita di belakang sini nih. Datang lagi. Ayo. Oke, kita. Ya sayangnya tapi walaupun bagus sudah solot. Kita kalau gitu beli yang ini aja deh. Ini belum. Solot lagi. Baru mau beli lagi. Aduh, lagi. Gimana nih? Kita harus beli yang mana? Semua udah sold out. Harusnya hari pertama kita datang, Bang. Ini jualnya cuma satu kali ya kayak gitu. Iya. Tapi ini kayaknya jenisnya beda lagi nih. Oh, ini yang di atas nih. Oh iya. Ini yang naik ke atas, Rip. Iya. Lihat. Oh, dia pintunya di tengah. Bang. Pintunya di tengah ya? Oh, ya kan di tengah kan? Oh. Iya. Ah. Lebih keren ya, lagi nih. Dia di atas, jadi naik tangga langsung ya, ke atas nih. Halo Mbak. Halo Mbak. Ini yang di atas sama kayak gini juga, beda? Oh, yang di atas ada seat biasa sama dua private. Kalau yang ini kayak bisnis kelas yang di sana tadi nih. Oh, tapi luas Bang. Oh, iya. Luas banget. Keren ya. Banget kan, cuma keren kita lah, nih. Reviewer tapi ngintip. Enggak masuk. Cuman males. Males. Ada intip aja lah. Ya ada. Kalau mau lihat intip sendiri. Sendiri ya. Datang ke Gias intip sendiri ya. Iya, 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 ya. Keren banget luas. Ya, tapi ini bagus banget nih bis ini. Ini nyaman sih kalau kita apa ke luar acara kota keluarga. Pakai ini, acara keluarga pakai ini, terus kalau misalkan mau berangkat kerja pakai. Gak bisa ya? Berangkat kerjanya kemana dulu, kalau kita jauh boleh. Iya, kalau cuma Jakarta. Tapi gitu. Rame-ramean tuh kayak tadi kita mau berangkat Jambore. Oh iya, itu jadi kan kita sendiri. Beginian, iya. Jadinya pas lah. Bercanda-canda apa seru begitu. Karaoke-karaoke di atas bisa. Tapi warnanya kayaknya cuma ini, oh ada merah juga. Tapi kalau warna kan masih bisa di ini. Diganti? Di pilok. Oke, okay, kalau di bagian bus kayaknya kita sudah lihat-lihat semua nih Bang. Oke. Okay. Mungkin terakhir bisa truk nggak Bang? Sekali. Kita? Nggak ya. Apa-apa, kita lihat truk ya. Okay. Karena nih kita mau beli bis sudah sold out semua. Iya. Truk mungkin masih. Mudah-mudahan belum sold out kalau truk. Ya, karena ini bis tadi ini ya. Sudah sold out. Sold out. Ya. Sekarang kita mengarah ke mobil truk. Truk. Yoi. Ya. Ini butnya siapa? Ude. Truk. Ude truk. Ude, dulu udah karena dulu belum sekarang Ude. Sekarang Ude. Dulu masih mobil bak. Iya, sekarang dikasih Ude makan truk. Ude truk gede. Dikasih makan. kayak dikasih makan. Ini ya. Katanya mungkin orang-orang di kepalanya kalau truk kan apa selalu seram. Sangar. Ngeri. Nah, ini lucu. Lucu-lucuan. Ini dikasih stiker-stiker. Iya, ya. Stiker-stiker. Kupu-kupu bunga-bunga. Betul. Biar kita punyu. Ini iya. Belinya di sama di tukang yang sama dengan jual bando. Modelnya begitu lah ya. Oh, ini biar lebih bersahabat dengan anak kecil juga. Iya, ini CC-nya berapa ya? Coba kita lihat. Sini. Oh, ini dia. Oh, 410 HP. 410 HP, 1800 RPM. Torsinya 1900 Nm. Iya, ini enggak sekencang ini. Enggak ada CC-nya. Tidak ada. Gua pengen tahu kalau kayak gini berapa CC sih? Berapa? Enggak tahu. Enggak ada. Enggak tahu saya. Di depan ada tulisan Quester. Seri Quester ya. Quester. Terus grill-nya seperti ini. Grill-nya setinggi saya. Tuh. Tinggi banget. Enggak, tapi lu pernah enggak naik truk ginian? Belum pernah. Gua pernah. Oh iya. Iya, dulu waktu ngirim-ngirim barang, gua naik truk kayak gini. Barang apa, Bang? Barang aja, barang dari pabrik. Oh iya, benar. Itu di dalamnya tuh enak, Rip. Nyaman ya, Bang? Nyaman. Gitu gede, luas, di belakangnya ada tempat kayak buat tiduran. Oh gitu. Tetap ada. Oh iya. Mau coba lihat aja. Bisa enggak naik? Ke situ. Bisa, ayo. Bisa. Oke, kita naik ya. Ya. Dan katanya nih kalau beli ini, dapat ininya nih, dapat tangganya ini. Wah, ribet juga dibawa ke mana dong, Bang? Ayo, iya. Ada dua. Ya kan? Oh, bener ada di belakangnya. Nah, itu belakang itu buat tidur bisa. Bisa dibuka enggak coba? Bisa dibuka enggak, Bang? Dipencet dong, dipencet. Bisa ya. Enggak pernah naik truk ya? Enggak pernah. Enggak pernah naik truk. Coba lihat segini set
Oh iya, kita cek ya. Nyaman sekali. Berasanya gagah banget kan? Gagah. Kayak tinggi banget gitu kan? Melihat orang di bawah. Halo. Iya. Kayaknya mau banjir apa juga nggak takut, Trip. Beneran kayak tinggi banget kan? Langsung ngajar aja kalau banjir. Berasa naik Optimus Prime. Iya. Dan di belakangnya tuh bisa tiduran. Coba masuk. Bener. Di belakang ada itunya. Tuh. Headroomnya lega sekali, jauh sekali ke atas, terus ke sini ya ada kan? Penempatan barang juga. Cuma emang kalau truk gini itu agak susah untuk kayak mau pacaran gitu, karena mau ciuman jauh udah tuh. Pacaran sudah, cium dulu sini, cium dulu. Susah. Nah tuh tapi nyaman nih. Semoga belum sold out ya bang. Iya belum. Kalau tidak kita akan membeliin. Nah ini tapi kalau beli truk ini iya. Dapat palanya doang. Oh gitu. Nah tapi bisa nanti di isi seperti itu ya. Ada belakangan ini bisa buat naro misalkan air minum, parfum, teh hangat gitu. Jadi kalau haus tinggal ya, ambil ya, kan, ya. Atau mungkin kuarawon. Diisi kuarawon itu kan? Diisi kuarawon. Jadi kalau mau makan, Rip, iya. Tinggal buka keranet. Oh iya. Bawa piring ada nasi, tinggal celup begini udah dapet lagi. Tapi tadi kita disuruh ini ya, disuruh ngeliat yang ini katanya nih. Ini betul-betul kayak Optimus Prime. Iya, Escort ini mbaknya juga kayak robot nih. Iya, halo mbak. Waduh. Woi, udah kayak robot nih. Banyak. Oke. Optimus Prime. Ini nama truknya apa mbak? Escort. Itu tipenya. Itu teknologi terbarunya. Teknologi terbarunya okay. Escort. Oh. Saya boleh lihat, Pak? Kita naik sebelah sini ya. Coba lihat, Rip, bedanya apa sama yang tadi, Rip? Di sini ada tambahan spoiler. Betul. Sebelah sini spionnya 2, Bang. Oh, spionnya 2. Yang tadi cuma 1. Wah, iya, ini satu. Spionnya 2. Ya, yang satu buat lihat belakang. Ya, biasanya gitu. Yang satu buat ngaca. Buat nyisir. Yang satu buat ngeliat bawah dong. Oh iya, bawah. Karena okay. Suka ada blind spot. Iya betul. Kalau mobil gede gini banyak blind spotnya. Biasa kan ada tulisan di bawah belakangnya tuh, hindari titik buta. Oh iya, apa tuh? Begitu, biar supir lihat tuh kalau yang iya, itu. Iya. Apa? Pelan-pelan. Supir abun. Jangan. Ayo kita lihat di dalam. Dalam. Katanya 2. Oh, coba. Ini tinggal kita pencet. Woi, langsung. Ini hampir sama ya. Oh tapi ada kasurnya dia. Oh ada kasurnya, jadi buat supir-supir yang kecapean di jalan bisa tidur dulu. Bisa tidur, ya atau supir-supir yang kayak mau perjalanan jauh terus agak capek apa segala macam, nggak usah jalan. Jangan dia, betul setuju. Karena mending istirahat dulu, jangan jalan. Coba lihat. Oh ini joknya dia lebih. Belakangnya lebih gede, Arif ya? Lebih besar bang, terus ada tempat penyimpanan barang di atas. Antara penyimpanan barang atau kita bisa tidur di atas. Bisa tidur di atas. Dan juga ini matic. Dan di sini ada armrest juga, armrestnya. Joknya berasa dipeluk nih kalau pakai ini. Jadi kayak gitu aman lah. Ada klakson di sini. Terus apa lagi ya perbedaannya? Oh, ini seat belt di sini. Kurang lebih hampir sama dengan yang tadi itu, ada tempat tidur di belakang juga. Sama yang sama juga adalah ya benar enggak bisa ciuman jauh. Jauh. Itu aja. Oke, itu saja review singkat. Saya ditemani Bang Awe. Terima kasih banyak, Bang. Terima kasih Arif sudah mengajak saya ya jalan-jalan ke Gias. Saya wow, saya juga kasih loh udah mereview mobil-mobil lucu-lucu dan unik-unik bareng Bang Awe. Iya, dan Gias masih ada sampai tanggal 28 ya. Iya, dari tanggal 18 sampai 28 Juli. Jadi jalan-jalan enak, keluarga juga banyak makanan enak. Banyak makanan enak juga dan juga banyak mobil-mobil yang lucu, mungkin anak-anak suka. Heeh, suka gitu. Lihatnya. Jadi apalagi kalau mau beli. Ah, bisa. Benar. Iya. Kalau habis ini berarti Bang Awe langsung beli truk ini ya. Oke. Terima kasih banyak, jangan lupa subscribe, like and share. Oke, dadah.